Ini Pak Iban Subandi ya Pak Iban? Rusbandi. Eh Iban Rusbandi. Ini teman saya waktu di SMP Negeri 2 Cikampek. Ini alumni tahun 77. Betul Pak Iban ya? Ya betul. Ini Kebunnya Pak Iban nih? Iya, 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 betul. Waduh. Pertanian saya nih. <laughs> kacang, kacang panjang. Ini sayuran. lokasinya di mana Pak Iban ini? Ini di Kamojing juga. Kamojing. Oh, itu dekat itu ya kebun itu kembang ]nya. ya? Dekat tanah kehutanan itu. Oh, tanah kehutanan. Iya. Iya. Ya. Ini Pak Iban nanam apa Pak Iban? Ini kacang panjang. Waduh. Sama di bawahnya ditaruhin itu buat nopang itu cengek. Oh. Cengek ada tuh. Tuh. cengek nanti habis ini cengek itu kan ini cabai rawit I, iya ah, cabai rawit sama nanti yeah. ada itu lagi jadi terus ada apa lagi pak Iban terus ah? nah ini 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 apa mana ini cengek ini cengek ya tuh oh. ini pan makanya pakai mulsa jadi nggak ada rumput Pakai apa? Mulsa ini pakai plastik. Oh, pakai plastik, iya. Pak Kalau nggak pakai plastik ini kan susah nanti yang kita harus ngored apa? Oh, kalau iya, ini iya. kita jadi harta karun aja. Gitu. Iya, zaman dahulu kan ini eh, ya, ngored iya. ya. Ah, ada rumput. Iya, Oh, kalau ini mah dengan apa namanya? Ah, uh, mulsa, pakai mulsa, mulsa itu rumput kan? nggak ada. nggak ada. Alhamdulillah ya, Pak Iban ya. Oh, kita menghemat tenaga lah. Oh. Tumbuhannya bagus gitu juga kan? Ini umur berapa bulan, Pak Iban, kacang ini panjang ini? Ini baru 45 hari, nih. Hah? Udah 45 hari. 45 hari udah sebegini? jelang panen, iya. Waduh. Jelang panen ini, 45 hari udah. Jadi panen kapan, nih, kira-kira? Ya, sekitar uh, 3 atau 4 hari lagi kita panen. Itu kan oh. udah ada, nih, yang begini-gini pentil. Ah, itu. Itu udah itu. ada, itu. Ini namanya pentil nah, apa? -apa? Iya, pentilnya, no Udah oh. ada kacang. kacang. panjang, ya? Iya. Oh, ini 45 hari. Jadi ya. Pak Iban nanti panen. ya. sekitar uh, 15 hari. enggak, tiga hari lagi bisa oh. ambil ini. Tiga ini hari ini lagi. Sudah besar nih 3 hari lagi ini kepetik ini. Itu Yang udah besar, besar Pak Iban. Iya, ini. Ini 3 uh. hari lagi itu bisa jadi duit ini. Udah <tuh> udah terbang ke induk ke sana. Oh. Dijual ke <tuh> ke induk. Pasar induk. Iya, kita ambil di sini mobil datang, turun ke mobil, tinggal nunggu duitnya aja nanti. Oh, Ada jadi kan si gitu. pembeli pada datang, Pak Iban. Iya. Ya. Ayo, Pak Iban, kita lihat ayo. dulu ya lokasi-lokasi lain, ayo. Ayo, ayo. ayo, Nah, inilah ya. hasil pertanian Bapak Iban Nurus Bandi. Di lokasinya kebun Kamojing. Di samping kebun kembang. Tanah kehutanan kebun kembang. Tanah kehutanan kebun kembang. Jadi Pak Iban ini menggarap lahan gitu ya? Iya, menggarap lahan. Ada berapa lahan yang digarap Pak Iban? 2.000. 2.000? 2.000 meter? Iya, tuh. Oh, tuh. pentingnya tuh. Oh. Banyak. Ini Pak Iban ini teman kita dari SMP nih. Dulu pensiunan ini Pak Iban di mana kerja dulu? Dinas PU Bina Marga. Waduh. <laughs> Jadi, Jadi Pak Iban jenuh di rumah kita. Jenuh. Kacang aja gitu. Kacang. Iya, iya, iya. Ya. Ah. Wah tuh, kebunnya tuh. Itu rumah Pak Iban di atas ya? Ya atas tuh. Di atas. Oh di atas rumah Pak Iban. Hey, ini yang udah kepetik nih lihat. Oh. Ah. ini, nih udah udah kepetik enam kali nih. Ini udah panen enam kali. Udah, udah panen enam kali nih tuh. Masih dipetik juga Pak Iban? Iya masih ini dua puluh. Kali juga nggak habis ini, 20 kali lagi petik. Oh, jadi nggak nggak satu petik langsung nah, ini ya? kita dipadu. Ini dengan cengek tuh. Ini oh, belum habis sudah berbunga. Ini habis nanti ini kita panen lagi cengek. Cengek, ya? ya. gitu. Hmm. Uh, tuh ada cabe bawahnya cabe Oh, cengik. ada cabe juga ya? Iya, cabe cengek tuh. cengek. Oh, ah. itu buahnya tuh? Iya, dipadu dengan di itu. Oh. Dapat berapa kintal kemarin Pak Iban? Kemarin dapat 70 kilo pertama. 70 kilo oh, pertama iya. ya. Heeh. 70 kilo. Terus ini disiramnya pakai apa Pak Iban? Ini pakai Alcon mesin. Oh, mesin Ada ini airnya. Iya. Heeh. Uh, punya mesinnya. Oh, punya mesinnya mesin Pak Iban. Iya, heeh. Uh, alcon itu. Alcon. Heeh. Uh, uh. Pak nyedot air ya? Iya. Yeah. Sumber airnya dari kali ini? Itu dari yang aliran Perum. Oh, aliran kamu, Perum sungai. Kali, ini. kali ya. Hmm. dari situ kamu jing, Bang? Hmm. dari situ kamu jing. Iya, hmm. iya. Nah, oh, ini, ini buat selang airnya ya? Iya. Ini. Ini. Hmm. Kelak, nah, ya. kelak. -kela. Hati-hati di galengan soalnya jalannya. Ya. <laughs> wow. Ini apa Pak Iban? Ini mau ditanam terong sekarang nih hari oh, ini. Oh hari ini mau. Karena mau ditanam terong sama bonteng. Oh timun. Bonteng. ya, <laughs> Bonteng timun itu juga ya. Iya <laughs> Pak Iban. Terongnya terong ungu itu Pak Iban? Terong bulat. Oh terong bulat. Buat lalap ya? Iya terong lalap. Tuh. Ini udah panen 6 kali ya? Iya. Uh, panen 6 kali ya? Ya. Buahnya masih banyak tuh. a 77 a 75 Buahnya tuh. Silahkan. Hei. Kalau keperluan kacang Hei. panjang. Sengit udah pada berbuah. Uh. Mulai berbuah. Hmm. Bisa ban metik sendiri ya ban ya? Bisa. Iya. Uh -huh. Tapi becek nyamannya? Oh, oh becek kan? Ya. Apa sih? <laughs> oh bisa. Uh -uh, air ya, air ya. Becek habis kota mal. Hmm. Ya tuh. Dulu kerja di Bina Marga. Sekarang udah pensiun. Berkebun, Pak Iban. Berkebun. berkebun. Uh -huh. Sehat ya Pak Iban ya? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah ini area-area Kamujing ini berhubung sekarang lagi musim kemarau, ya. jadi musim Palawija. Ya. Tidak tidak menanam padi ya? Uh -uh, tidak, padi udah pada, panen. Uh -uh. udah pada panen. Nanti musim padi bulan apa Pak Iban? Nanti penanaman lagi Januari. Januari. Panen lagi bulan Mei. Hey. April Mei. Musim tanam padi ya? ya musim tanam pa, tanam padi nanti bulan Januari bulan satu oh. pas banyak hujan. Iya iya iya. Pas banyak hujan kita nanam. Iya yeah, Pak Iban. Ini Pak Iban ini masih saudara saya dari kakek. Jadi ibunya Pak Iban ini sama kakek saya itu adik kakak. Yeah. Saya kalau panggil dia itu Om ya atau mamang ya karena ini anaknya nenek nah, kalau bisa nih. Ini dekat, oh. oh itu ya ah. kacang panjang ini jenis apa kacang panjangnya Pak Ibar? jenis kacang panjang apa ya F1 atau apa ini oh, F1 mm -mm. Iya, 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 tapi dipetik yang cukup cukup besar ya. Iya, Apa -apa harus dipilih-pilih ya. Apa, -apa habis dipetik kemarin? Baik, oh. dia metik lagi besok. Besok ya, nah, besok udah pada gede lagi. Kemarin kan dipetik ini hmm. hari kemarin. Nah, jadi semalam keduanya kita petik lagi, gede lagi gitu Sisanya, oh begitu, Pak Iban. Hmm, hmm, hmm. Ya nah ini. Ini punya Pak Iban juga ini. Mana? Ini bukan. Oh, bukan. Orang yang nyawa ini. Nyawa. Ya. ya. Cuman ini di sini mah punya perkebunan doang. Kalau oh. sawah kan beda lagi lokasi. Oh, di sana Pak Iban ada sawah. Hmm. Gitu. Di mana Pak Iban? Di BIC. Oh, di, di BIC? Iya, Tanah BIC itu di sana. Hmm. Berapa meter sana? Itu ada yang satu hektar, ada yang tiga uh, ribu meter. Oh, luas sana ya? Iya. Kapan-kapan kita ke sana Pak Iban ya? ya? Oke, enggak apa-apa. Ya, siap. Oh kita harus hati-hati jalannya di galengan ini. Oh. Wah sebesar ini nih. Siap petik ini berarti. Tuh, ya? Oh, udah siap petik. Siap petik. Tuh. Tuh. Besar ini Pak Iban. Iya. Jadi kita harus tahu ya mana yang harus dipetik. Nah, besok bagian petik ini keambil nih. Oh Gede ini besar lagi. ini. Ah. <laughs> iya iya iya. Nah, ini, ah. apa, ini tuh. Yang ini, Jadi ini siap itu, petik ya. Ini kepetik lagi ke induk nah. besok nih, main ke induk dia deh <laughs> Ini induk, main ke induk, induk kopo ya? Kopo, heeh. Hmm. Oh -oh. ya. Tapi harga di sana gimana, Pak? Yudip, nah, alhamdulillah lagi sedang sih, harga mah sedang ya? terlalu murah. Iya, biasa, kadangkala sepuluh ribu 12 sekarang lagi tujuh setengah, satu kilo, satu kilo ya. Nah. Nah. satu kilo ya. Yang penting menghasilkan uang nah. ya, Pak Iban ya. Nah, inilah. Kita sekali petik 300 ribu yang kita udah kebagian per hari itu 150 ribu lah. Ah, itu saja. Iya. Alhamdulillah, Pak Iban ya. Iya. Nah, inilah. Itu itu perumahan apa, Pak Iban? Mana? Itu, itu geraha. Oh. Ini geraha kan? Perumahan geraha, ya? Geraha, iya. Geraha kamojing ya? Iya, Kamojing ini geraha. Hmm. Geraha. Iya, 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 iya. Nah, inilah perkebunan kacang panjang Pak Iban Rusbandi di dekat situ Kamojing iya. dekat perumahan Geraha Kamojing yang mau minat silahkan datang ke sini ke rumah Bapak Iban ke kebunnya mau petik sendiri boleh ditunggu Oh itu juga ya? Itu juga. Wah inilah. Ini umur berapa Pak Iban? Ini 45 hari. 45 lima hari, hari nih. ini. Nih. Tuh. Tiga hari lagi panen nih. Ini panen pertama berarti ya? Ya, yang ini panen pertama nanti. Mm -hmm. Tiga hari lagi besar ini. Ya. Nah inilah perkebunan kacang panjang. Bapak Iban Rusbandi. Ya, terima kasih Pak Iban. Ya, sama-sama. Bagaimana Pak Iban mau menyampaikan salam buat teman-teman A77? Ya. Oh, gini aja ya, saya menyampaikan ke teman-teman A77, ya. semoga terutama sehat-sehat, ya, banyak rezekinya, gitu Amin. ya, uh -uh. dan dipanjangkan umur. Amin. Ya. Mudah-mudahan kita uh, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sebutkan, ya. masih apa nggak, teman A77, uh, siapa ya. aja, Itulah. Pak Deddy? Oh, Pak Deddy, itu, terus... Uh, Oh, uh, Haji Tati juga neng ya, Haji, ya. Haji, ya. Uh, terus Ijaz, nah, ya, Ijas, uh, mau pohon ya? Iya yeah, nggak, <laughs> Mumun juga terus. Mumun, Tojiri, Tojiri. Tojiri, yang, itu bos tahu dia tuh. <laughs> <laughs> bos tahu ya? Iya, Tojiri bos tahu karena yeah. Tapi udah lama ini nggak muncul nih. Ada jiri, sih. Ya, ada, uh, ada. kemana dia tuh? Uh, ah. Ya, ya pokoknya kepada semua lah. Kang Eman, 7, Kang Eman. Ya, uh -uh. Eman. Ya, ada tuh. Uh -uh. Yang Eman sering uh -uh. west. Ya, yang waktu itu suka makan di Makendat tuh. Uh -uh. Waktu itu Eman. juga dia main nanyain Pak Iban di mana ada uh -uh. enggak? Oh ada, kata. Wawan, Wawan. Wawan juga yang di Girahat tuh. Ya. Nah, ya uh -huh. tuh. Salam semuanya ya, ya. Salam semuanya aja uh -huh. 77 ya semoga uh -huh. sehat sehat. Ini rumah Pak Iban kan. di situ kan? Nah ini. Tuh, di atas. itu rumahnya Pak Iban di atas. Iya. Jadi karena rumah Pak Iban di atas sekarang mah nggak nggak bikin saung ya? E, enggak, belum belum bikin. Soalnya dekat ke dapur gitu kan. Dapur ya betul. Makan juga tinggal pulang e ya? Tinggal pulang. Jadi lokasi kebun Pak Iban selain di sini di BC. Oh, BC itu sawah. Kalau sawah. kebunan ini buat kebun semua. Oh. Di sana sawah. Ini termasuk ke sini kebun. Iya, termasuk juga sini. Oh, sampai belum itu ya. ditanamin ini. ini. Hmm. Oh, batasnya ini kali. Iya, kali itu. Oh, ini iman teh saat cai lewat. Pokoknya alhamdulillah terus ya. ada ngalir terus. Ini air, kali uh, airnya dari situ. Dari perum dari situ itu uh, serapannya ke sini semua. Oh, nggak saat ya. Ya, ini kan dari perum-perum sini. Gitu. Jadi air jadi air ini Paiban disedot. Iya, ini kan mesin sedot. Oh, iya mesin sedotnya ini. Ya, tuh dialirkan ke sini melalui selang. Nah, ya. inilah. Sahabat AKM tujuh 77 Pak Iban, Walaupun udah pensiun, ya. tetapi semangatnya masih kena bedas. Ya, <laughs> tuh, 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 saya juga baru bermain nih, karena saya main di kota terus, jadi saya sekarang mau ke pertanian, berteman dengan saudaraku Iban, sumber air, walaupun musim panas kemarau panjang, Kemaro panjang. Habis. alhamdulillah air tidak habis tuh oh oh ini mah lewat perumahan itu ya airnya ya kang wawan ya situ kamojing oh. nah. jadi tumpahnya ke sini semua oh si ya aya si ganama aya sumber iya ban sumber eh. Sumber airnya kan dari rumah-rumah itu ke sini, ngalirnya. Oh, airnya ke sini, iya, iya, iya. Kalau oh. jemprot Baru kita Ayo. ngambil di atas. Nah, ini kebun teman kembang teman. nih. Itu sisi kebun kembang ya, Pak Iban? Ya, wah, kalau pagi mah enak ya udaranya. Ya, segar. Nah, inilah teman-teman, A77, Pak Iban, yang kita kemana sekarang baru ketahuan. <laughs> <Gumpet> <laughs> ada terus. ya, ngumpat hmm. ada terus berkebun. Tapi, A A77 mah nggak lupa, ya. Ya, nggak dong. Kalau piknik ikut Pak Iban. Ya, insya Allah. <laughs> ya, 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 ya. Baiklah, Pak Iban. Ya. Terima kasih banyak. Ya, ya. Sama, sama. Ayo, mari kita ke rumah Pak Iban ya, lagi. Ya, Oke, okay. Ayo. Ayo. Assalamualaikum Ayo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, uh, Pak Iban. Ya, ini Pak Iban itu kan. Mau nanam terong. Iya. Terong jenis apa Pak Iban ini? Jenis terong asoy. Terong Ayo asoy. Ha -ha. Terong yang hijau itu ya? Iya hijau. Bulat. Ah bulat? Bulat hijau. Bulet. Uh, uh, bulet. Bulet hijau. Agak putih dikit. Yes. Agak putih. Iya. Terong asoy. Iya. Jadi Pak Iban di sini bibit terong ini disemaikan. Semai dulu. Oh. Disemai dulu. Ini udah berapa hari, Pak Iban? Ini udah 40 hari. Oh, ini. Udah pas ditanam. 40 hari. Jadi pas tanam sampai sekarang udah... 40 hari. 40 hari. Iya. Ini bibit ini mau di... Ditanam. Mau ditanam. Iya. Oke, sebentar ya, oh. Pak Iban ya. Oh. Nah, inilah. Ya. Inilah bibit terongnya, Pak Iban. Hmm. Yang disampaikan. Iya. Ini masih tanah paiban ini? Iya, masih. Ini sini juga semua. Oh. Sini, sampai ke sana tuh. Ah, kalau ini... Yang ke ujung kebun itu tadi. Mm -mm. Kalau ini emang tanah milik paiban? Iya. Mm. Yang di atas geraha nih. Di atas perumahan? Geraha. Geraha ya? Mm -mm. Itu kebun awi punya paiban? Punya, saya juga. Yang oh. di atas tadi kebun tuh, yang mau ditanemin. Ini pohon apa ini? Ini tangkil. Wah. Melinjo. apa melindo? Tangkil ya, Pak Iban ya. Ya, alhamdulillah. Tangkil buat sayur. Wah, itu itu rambutan. Ya. Ya. Ini petai baru baru keluar perdunya. Wah petai ini. <laughs> Tuh, perduanya. boleh baru perdu. Wah, ini pentilnya ya. Iya. <laughs> ini petai jenis apa nih, Pak Iban? Ini petai jenis apa? Petai ini. Petai biasa aja sih. Oh, petai, A -a. tapi gede-gede ya? Iya, gede-gede. Oke. Ini berapa hari lagi nih petenik? Masih lama ini prosesnya nih Prosesnya pendul, uh -uh, Bangsa Ngedeketin bangsa Sebulan lebih lah Pokoknya nggak emang Sebulan setengah lagi nih Nggak mah buahan mah bagian lah ya Iya bisa bakar ya Bakar itu atau Eh, uh, Dibakar ya, <laughs> Terlalapnya Pak Iban ya Tuh jadi inilah hmm. Rumah Pak Iban hmm. Itu hmm. Ini tanah Pak Iban nih Wah masih luas Pak Iban Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kebun-kebun ya kan sehat ya Pak Iban ya, ya? ini sawo ada oh ya. ini sawo ya yeah. oh baru tahu yeah. saya sawo ini, ini coba sawo Pak Iban di... nih nah sawo ada ini baru berapa ini nih oh ini udah lima tahunan lebih Tuh enam tahun. tahun ini oh ini ini buah-buah ini yeah. emang musim sawo kapan ya, kalau sawo mah terus-terusan oh. kalau udah satu kali ada terus. oh satu kali ada terus ya, ya. cuman ini belum banyak ya iya yeah bentar lagi juga bunganya lagi oh bunga itu, itu ada yang pentil tuh kan oh, ya. jadi nggak iya, iya. perlu berhenti kalau sawo mah oh ada... kalau sawo mah sepanjang musim iya ini baru belajar berbuah lah oh iya 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 ada sawo ada rambutan boleh nih kalau musim-musim ya ya silahkan pak Iban gimana cara itunya mau, metiknya nyabut nih ya nyabut benihnya tuh ya. kita cabut Siapkan air, ya. jadi pas dicabut itu dia enggak layu. Oh, siapkan air sebelum itu, di ember, sebelum nyabut di ember. Iya, Pak Ibar, ah. tuh kita cabutnya Nibut. gini, tuh. Pelan -pelan. akarnya, 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 akarnya ini tuh. Nah, Makanya di. kita pas nyemai itu harus ada pupuk di dalamnya, oh. jadi enggak, enggak itu tuh ya, enggak rapuh nih. Oh, jadi ya. tanah sama akar itu bawa, Ke bawah. Ke bawah terus. Ya. Walaupun nanti dicelupin ke air, nggak apa-apa jatuh ini. Yang penting ini jangan putus akar ini. Akar. Jangan putus. Kalau ditaruh di air, nanti kan ini tanah habis. Gitu nggak apa-apa. Coba dipetik, Pak Iban. Uh -uh. Apa? Terong ya. Ah, uh -uh, tuh. Oh, tuh. Ini bibitnya. Bibitnya tuh. Ini ya. ada berapa pohon, Pak Iban? Wih, banyak tahu berapa ini. Abang dua ribu pohon ada oh, ini. oh dua ribu pohon ya? Iya. dua oh, ribu pohonan ini. Hmm. Pohon, ini dalam waktu umur 40 hari ini 40 hari ya? ya Udah siap tanam udah ya siap tanam Kalau terong 40 hari itu udah siap tanam Iya Harus hati-hati ya Metiknya nah. juga ya Kita dipilih dulu Mana oh. yang Ini dulu Yang besar dulu Oh kita dipilih tanam. Kalau yang kecil belum ya nanti kan kita Itu Ini gede lagi Kita tanam lagi gitu Oh terus kita sisanya, H -h -h, gitu. Hmm. Tanam lagi Iya ini terong bulat ya? Ya terong aso, jenis terong aso ini. Yang kebanyakan di lalap ya Ban? Iya, lalap itu, buat lalap. Ya, lalap yang suka di warteg itu ada. Ah, nah itu lalap lalap ini, terongnya ini ya? Iya, terong aso namanya kalau hmm. di. Itu. Asoi, gay boy. asoi gay boy. asoi maju sedikit sedikit ikat, nah, ikat. Gini, diikat. Ya. Oh, supaya nggak berantakan di tanamnya waktu oh. nanam. nanti ini diikat. Dikat oh. itu. Nah kita ini jangan sampai layu, layu. harus dicabut tuh. Siapkan Gimana? air gini. Oh, air Loh. di ember. Air di ember. Ya. Nah kita taruh aja gini, set gitu. Oh. Nanti kalau nanam yang ambil seikat seikat gitu, ya, ya. gitu. Ayo nanti uh, yang mau ditanam. Mm -hmm. Mau nanam ini aja dulu segini. Ah, kita... boleh. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kita langsung mau nanam dulu ya. Ah, percontohan. Nah, ini tuh, jenis terong Jenis terong yang udah besar. Ah, ini nah, kecil, tuh, ini kecil. Terong lalap namanya. Ah, ah. <laughs> Eta mah rangu mah Ya, ini udah dipetik sih kemarin nih. Hmm. Oh, ini, ini, ini udah dipetik. Mm -hmm. Oh, nanti jadinya seperti ini ya. Iya. Yeah. Hmm. Nah ini Pak Iban mau menanam terong ya. ya, mau menanam terong. Pak Iban mau menanam terong. Nah ini persiapan Pak Iban menanam mau menanam terong ya Pak Iban ya, nah, iya. Ini galengan-galengannya sudah dikasih apa Pak Iban? Ini dikasih pupuk dasar di bawahnya. Di bawahnya pupuk dasar plastik. Ini enggak, enggak di pasang plastik. Oh. Ya. Pupuk. Jadi di bawahnya pupuk. udah dikasih pupuk dasar ya? Uh -huh. Di galengan ini. Iya, di di oh, di bedengannya dikasih di bawah bawah Bede. plastik ini, ini pupuk. Namanya plastik ini namanya apa? Mulsa. Mul? Mulsa. Mulsa Mul Mul ya. Jadi ini ada dua keuntungan. Ya. Yang nama saya itu ada dua keuntungan. Ini kan warnanya warnanya sebelah hitam ya, ini hitam. Sebelah lagi putih. ya. Nah, kalau salah pasang ini bahaya. Oh Nggak bisa nyerap air. Nanya jadi yang warnanya putih, putih di atas di atas jadi maksudnya untuk apa mantulkan sinar matahari oh dari atas nah, nah sinar matahari mantul mantul ini jadi dingin di bawahnya oh yang hitam pendingin e -e, pendinginnya kalau ya. yang putihnya itu untuk itu mantulkan cahaya itu matahari, Mata sinar matahari ya. oh jadi mataharinya berbalik ya iya berbalik Enggak terlalu panas, di Nggak terlalu kan panas. Enggak, ininya, peredamnya lagi. Oh. Nah, nanti kalau malam hari, ini malam hari udah sekitar jam 6 jam 7 lah gitu. Ini ada air sini. Oh, embun. Aa, uh, uh. berembun. Dia bisa ngambil kesedot gitu. gitu. Tapi oh. ini basah di sini tuh. Oh. Basah jadi dingin terus bawa ini teh. Jadi gini. Iya. Ada serapan. Jadi waktu siang hari, nah, bisa mantulkan cahaya matahari. Uh, ya. Matahari ini menyinari sini. Ya, mantul sama ini tuh. Mantul. mantul. Mantul ya. Terang gitu Terang karena terang cahaya ya. Iya. Cahaya ini. Nah kalau udah gelap di dalamnya berembun. Iya bisa nyerap air. Bisa nyerap air. Bisa nyerap air ya. Nyerap air, ya. Oh. Jadi dingin gitu. Oh. Semalam makanya subur gini tuh bisa itu. nyerap air. Oh bisa nyerap air ya. Iya, itu nyerap air. Tapi tetap ada air air ada ya. Ada. Itu. Hmm. Jadi ngembun di sini di bawah ini. Jadi tidak boleh kering ya Pak Iban ya? Iya ya kering juga nggak apa-apa sewaktu-waktu kita tiga hari atau empat hari kita digoyor lagi diairin gitu. Oh diairin. Ya. Nah, Ya. Nah ini juga enggak, -enggak sembarangan kita pasang plastik juga, enggak? Enggak, ya. kita kasih, kasih pupuk kandang dulu. Oh semua. oh ada Nanti. pupuk kandang? Ada, hmm. ini kan pupuk kandang di bawahnya tuh. Hmm. Tuh, kayak domba yeah, yeah. apa abu gitu ya. Nah, abu. Domba, jerami abu, gitu. uh -huh. Uh -huh. jerami ya. Uh, lalu ditutup. Hmm. ditutup. Ini yang dikarung apa Pak Iban? Hah? Ini pupuk. Oh pupuk, nah, Nanti... coba lihat pupuknya. Tuh, ini pupuk ini. Oh. Pupuk jerami ini. Oh, pupuk jerami. Iya. Nah, iya. Nanti mau diitu di sini deh itu. Oh. Nanti kalau ditanam ini harus oh. dikasih pupuk juga walaupun sudah. Oh. ada. Disitu. Walaupun itu udah ada. Uh -uh. tetap? Nanti kan pas di akarnya, di akarnya di dalam lubang ini. Ini udah diasek nih. Ya. Kasih lubang. Jadi hmm. pas ditaruhin dia masih gembur ada ini. Jadi akar itu cepat. Oh, gitu. akarnya Maksudnya, cepat ya. ya kar cepet tuh gini nah nanti gini ya coba Pak Iban kena tanamin liyak uh -uh. nah, dibuka dulu ya uh, ikatannya ya, ya. Buka ini uh -uh. hari ini emang mau di ini semua nih sama ya. Pak Iban nih uh -uh. mau ditanam Tanam, semua coba, uh -uh. jadi saya karena saya nggak kuat tahan panas uh -huh. ya. ini Contoh aja Pak Iban ya, ya. silakan. Taruhin, ini kan udah dikasih lubang, masuk taruhin dulu gitu. Oh, ya, taruhin dulu. Terus aja. Oh, ini. Oke. Kemuas tuh. Ya. tuh, ini, tuh. Ini, tuh. tuh. Nah, nanti setelah gini hmm? jadi supaya akar nanti jadi enggak terlalu padat sama tanah. Ya. Kasih pupuk ini. Oh, iya nah, ya iya ya, ya, Pak Iban, tuh, ya betul. Ya, pupuk ya. Oh, ya. kasih pupuk dulu supaya tumbuhnya cepat. Nah Lepas. di sini ada air. Ada air. Nah, kita kasih lagi air. Nah gini saya. Oh iya iya. iya. Tuh. Ya. Nah, tuh. Langsung ya Pak Iban ya. ya. Aja. Kalau nggak ada di bawah ini kita mikul pakai ember. Oh pakai ember kalau nah. jauh ya. Nah, setelah gini kita jangan dibiarkan. Oh. Harus kita padatkan gini, oh. Caranya gini kita pegang nih, pegang. Nah, ini di itu itu padatkan, padatkan pupuk. Nah, gitu hmm. nanti kan dia nggak rumah lagi, jadi berdiri ya. Iya, berdiri hmm. kita tuh padatkan gini. Saya berdiri oh. tuh, ya tuh itu Duh. itu padatkan. Oh. begitu Pak Iban ya, ya. Nah, gitu. ah. terus. terus ya Pak Iban ya Itu. baiklah Pak Iban uh -uh. terima kasih banyak ya, sama -sama. atas apa penyuluhan apa pe keterangan keterangan menanam terong terong uh -uh. uh -uh. mudah-mudahan ya. uh, cepat menghasilkan berpanen ya mudah Inilah tujuh tujuh sebagian contoh karena nanti ini akan dikerjakan sama Pak Iban semua ya saya sendiri. Alhamdulillah. Ya saya sendiri. Betul Pak Iban. Kalau orang ya. lain kan belum pada paham Betul. cara nanamnya, uh -uh. cara mijitnya juga belum pada paham. Ah nah. cara mijit ya? Iya <laughs> mijit, mijit yang, yang tadi ya? Iya, nye nyet aja Iya 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 mati kan repot Pak Iban ya. ya. Uh -oh. ya. Nah inilah cara tanam cara pemupukan, oh. hmm, Pak Iban sudah mengetahui semua. Ya. Mungkin nanti hari ini akan ditanam ya Pak Iban. Tanam semua. semua. Dulu. Hmm. Gitu. Ini hanya singkatnya aja. Nah, singkatnya nanti ini, Gimana Pak Iban? Ya. Nah ini nanti terong nih. Kelanjutannya ini terong. Ini terong. Ini, ini terong. Ini lewat. Ini timun. Oh. Itu Itu selang seling ya Pak Iban ya. ya. Selang seling gitu. Gitu, timun. Gitu. Gitu. Kalau timun itu, dari biji ya? Biji. Oh. Ada di rumah, bijinya, gitu. Bijinya udah siap ya? Siap udah. Mm -mm. Tuh. Oh ini terong dengan timun ya? Uh -huh. ini lewat dulu. Buat lewat timun. dulu. Nanti ini jarak terong dengan ini kan ini dikasih 40 puluh, ini 80 jarak antar terong ke terong 80 puluh. Ini kesini delapan puluh jadi nggak terlalu rindang nantinya. Nggak terlalu rindang. Nah, kalau terlalu rindang sampai itu pada buahnya nggak ada. Oh, ya. karena sari sari makanannya berebut. Iya. Hmm. Kita enggak sebagian enggak kena sinar matahari. Iya, nah, iya, iya, iya. Itu. So, ini buat timun. So, ini terong. So, nah, wow. ini kan buat nopang juga. Nopang. Kalau timun 30 hari itu udah kepetik. Timun 30 hari? Iya, paling bisa metik itu kita 20 hari habis. Tapi nah, timbul ini. Terong. Terong. Lanjut terong sampai setahun juga bisa panen gitu. Kalau terong setahun bisa panen? Bisa panen. Kalau timun? Timun itu paling satu bulan habis. Oh. cepet cepat habis makanya ini buat nopangnya aja. Buat nopang. Ya, ini terong buat tuh. Nopang oh, timun. Ini habis, ini udah enggak ada lagi. Itu hmm. kan lanjut jadinya. Iya, 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 iya. Ya. Ada terong gitu. Jadi, ada pemanfaatan ya Pak Iban ya? Ah, iya. ya? Iya, iya, iya. Ah, ya, begitulah A77. Ini acara uh, Pak Iban menanam bibit terong. Ya. Hmm. Bagaimana Pak Iban? Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman? Uh, saya sampaikan kepada teman-teman ya, uh -uh. Hmm. Ya terutama kita semoga sehat-sehat selalu, Amin. Ya. Banyak rezeki dan diperpanjangkan umur, Amin. Gitu. Dan semoga ada di lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Amin Amin Pak Iban. Ya. Dan diperpanjangkan rezeki lah Amin. Gitu ya. Ya betul uh -huh. Pak Iban. Ya. Baiklah Pak Iban ya. ya, karena ini hari udah semakin siang uh -uh. dan semakin panas. Ya. Saya mengucapkan selamat uh, tanam terong dan timun hari ini. Uh -uh. Ya. Ya. Baik Pak Iban, Ya. Iya. Baik Paiban, sampai di sini dulu uh -uh. saya meliput kegiatan Pak Iban ya. uh -huh. Mungkin nanti kita lanjut kembali. Iya. Okay. Sekian, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.